Pak Ustad. Siapa? Trend recordnya gimana? Masa lalunya bagaimana? Pandang baik-baik, tengok baik-baik. Sama tak foto balihonya dengan wajah asli? Foto siapa yang Ustaz kasih? Foto ambo. Sama kan? Kalau tidak sama, berarti ada sesuatu. Tapi mata menipu. Nampak kayu di tepi sungai bengkok, tongkat di tepi sungai kenapa bengkok? Waktu ditarik lurus, masukkan bengkok, karena mata menipu. Tapi ada yang tak bisa ditipu, hati nurani mu berkata. Maka minta kepada Allah dengan apa? Istikharah. Usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ibu sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Mana yang dipilih? Ah, itu gambar anggota dewan yang kamu pilih Pak Ustaz. Mana ibu pilih itu? Ini lama lagi jilbab tiga sama dia berkonflik. Oke cik orang peti, sholat subuh mesti pakai kurung. Ambo tadi sholat subuh di masjid Agung Solo, imam tak pakai kurung. Ambo ikut bismillahnya jahat, kulitnya tidak. Yang penting sholat subuh. Dulu bercakap, berkelahi, berkonflik antara orang Perti. Orang Perti mengatakan, mesti pergi kulit. Kecik Muhammadiyah, tidak pergi kulit. Berdebat sampai yang dua malam. Alhamdulillah kini sudah aman. Tidak ada lagi perdebatan. Karena sama-sama tidak sampai subuh. Biasa kalau karatela masuk itu ambola ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi ambo mulai ceramah jam 9:30, kini jam 9:30. Apa pertanyaannya? Dulu saya banyak dosa sama ibu saya, tapi ibu saya sudah meninggal dunia. Bagaimana cara saya menebus dosa saya? Pulang dari sini ziarah ke makamnya, ucapkan doa ziarah makam. Apa isi doa ziarah makam? Tarik nafas panjang. Assalamualaikum ya alabiyakna mu'minin wa inna insyaallah bikum laikun arhamullah musallimina wal musafirin nasallallah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaAllah bikum la'ikun arhamullah mustaqimina wa mustaqirin asadullah dan Allah kumul afiyah. Kami dah hafal bu ya, bapak-bapak yang banyak duit, bapak-bapak yang banyak duit, tolong buatkan baliho gadang segadang itu. Segadang putu Ustaz Somad dulu. Duit, doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaAllah bikum la'ikun arhamullah mustaqimina wa mustaqirin asadullah kumul afiyah. Kalau mau ditambah di sudutnya boleh, coblos nomor daripada foto awak tersampit di atas pokok kayu. Itu lagi bermanfaat, betul? Maka setiap orang yang ziarah menengok, oh itu doa ziarah kubur, oh itu nomor nanti dicoblos di tanggal 7 balik Niko. DPR, DPR di kota, DPR di provinsi, DPR RI, DPD. Apa yang mubazir-mubazir? Buat yang bermanfaat. Dan pertama, doa ziarah kubur. Sampai ke situ, baca kul huwallah tiga kali, kul mawbil falak sekali, kul mawbinas sekali, al-fatihah sekali. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan ambo ke almarhumah amak ambo. Sesudah itu doa, Allah mawfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha akrim nuzulaha wa wasi' madakhalaha. Dan pertama, ziarah kubur. Dan kedua, membaca ayat Quran. Dan ketiga, mengirimkan pahala. Dan keempat, bersedekah. Beli nasi bungkus, bawa ke rumah anak yatim. Bapak, panti, keluarkan anak yatim, ini sedekah.
sedekah ini untuk almarhumah Amat. Nampak bangunan masjid alun selesai, balikan 2 sak semen, 3 kotak keramik, niatkan untuk almarhumah. Awak dapat pahala dan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, ibu kita pun insyaAllah. Malam bangun tahajud berdoa, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitulah cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Sesudah wudhu batal apa enggak kalau bersentuhan sama istri? Istri sih ya, istri awak lah ya. Oh, mazhab Syafi'i batal, mazhab Maliki kalau bersyahwat batal, indah bersyahwat indah batal, mazhab Hanafi bersyahwat indah bersyahwat indah batal. Mana mazhab? Mazhab Syafi'i batal, mazhab Maliki bersyahwat batal, indah bersyahwat indah batal, mazhab Hanafi bersyahwat indah bersyahwat indah batal. Loh, nabinya kan satu, maka kalau berbeda-beda karena banyak hadis dan ayat, banyak penafsiran, datang ulama mazhab, aula mastuhun nisa, kamu menyentuh perempuan. Mazhab Syafi'i menyentuh perempuan bukan amak, bukan adik kandung, bukan anak kandung, maka wudunya batal. Mazhab Maliki bersentuhan kulit tak batal, kalau bersahwat baru batal. Wang dari itu bersalaman kok surat Tuhan, kamu tak bersahwat, kamu cari binyamu tak bersahwat, bini orang pun bersahwat. Dan satu lagi Hanafi, mana perti batal karena perti pakai mazhab Syafi'i. Kenapa kawan-kawan kita dari Muhammadiyah bersentuh katanya tidak batal? Karena Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih mentarjihkan pendapat Maliki, kalau bersyahwat batal, kalau tidak bersyahwat tidak batal. Ustaz Somad pilih yang mana? Ambo pakai mazhab Syafi'i, bersyahwat tidak bersyahwat ambo ulang wudhu sekali lagi. Jalek? Tak jalek lagi ya, angin kok. Sementar, habis kau baca doa pulang. Ada yang bilang kalau merayakan maulid Nabi itu haram. Bagaimana Pak Ustaz? Maulid Nabi kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti isinya ampe patamo bakumpu basamo samo. Nangka dua ada orang membaca Quran. Nangka tiga mandangakan tausiah tentang sejarah Nabi. Nangka ampe ada orang bersedekah makanan. Kalau ada ampe unsur tiga, maka maulid itu baik. Tapi kalau di dalamnya ada joget-joget, campur aduk laki-laki perempuan, perbuatan maksiat, maka jangan hadiri. Maka ampo datang ke maulid kalau ada ampe berkumpul ramai-ramai, baca Quran, sejarah Nabi, lalu kemudian setelah itu berdoa, maka baik. Tapi kalau sampai ada perbuatan maksiat, maka tidak baik. Itu fatwa Al-Hafiz Ibn Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Hafal hadis 200,000 hadis. Ada ulama hafal 200,000 hadis tapi membolehkan maulid. Ada ustaz hafal hadis 2 kalau laptopnya ikut, melarang maulid. Ambo ikut ulama yang hafal 200,000 hadis. Bapak ibu ikut ustaz laptop hafal 2 hadis kalau laptop itu terserah. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tertipu dengan cinta terhadap dunia? Sering-sering ziarah kubur. Balik dari sini pergi ke kubur, tengok kubur. Hai Abdul Somad, kemanapun kau pergi ceramah, sebanyak manapun jamaah, kau akan mati dimakan cacing tanah. Semuanya tinggal, jabatan tinggal, harta tinggal, kekuasaan tinggal. Yang kau bawa hanya iman dan amal soleh, bukan somat. Sering-sering ziarah kubur. Ibu-ibu yang suka shopping ke mall, ziarah kubur. Sekarang ini banyak yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Ciri-ciri ahlus sunnah itu apa?
tiga ciri Ahlus Sunnah. Pertama, akidahnya Asy'ari atau Maturidi. Dan kedua, fikihnya bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan keempat, akhlaknya tasawuf Abu Amir Al-Ghazali, Junain Al-Baghdadi. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain daripada itu, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, liberal, sekuler, Syiah, aliran sesat. Maka kita Ahlus Sunnah wal masukkan anak-anak ke pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang harus kita lakukan agar amalan kita diterima Allah? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Belajar fikih rukun, syarat, wajib, sunnah, haram, mubah, sunat makan. Setelah paham fikih, belajar ilmu ikhlas, tasawuf. Belajar bagaimana membersihkan hati, jangan sampai riya, jangan sampai sunnah. Maka masjid-masjid awak nanlah kadang-kadang di kota Solo isi tiga pengajian. Pengajian akidah, wujud, tidak, bako, mukhalafatul awadis, dia mubin nafsihi, wahdaniyah, mudrat, ibadat, ilmu, ayat, sama, basur, kalam. Kajian masalah fikih, fikih syafi'i, halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Kajian tentang tasawuf akhlak, bagaimana membersihkan hati dari riya, dari sunnah, dari takabur, dari sombong. Apa hukumnya seorang suami beristri dua? Elok, alhamdulillah. Tapi tidak adil. Di akhirat, mak bahunya mereng selalu. Jadi kok kalau ibu nampak ada di akhirat orang bangkit dari kubur, bahunya mereng selalu. Ah, kok nampak bini ibu? Tapi tidak adil. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna dua, wasulasa tiga, waruba ampe. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup adil, fa wahidah only one. Apa tafsiran surat Yusuf ayat 4? Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, aku melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar. Sakitnya azab, hancur berkeping, tapi kenapa jasadnya utuh? Karena daging-daging, tulang-tulang belulang berubah menjadi batu-batu. Karena lereng gunung turun ke bawah, bumi menganga, lumpur-lumpur naik ke atas, rata mereka dengan tanah. Gara-gara apa? Gara-gara dicabut Allah berkah, sebabnya perbuatan dosa dan maksiat. Alhamdulillah, siang ini kita berkumpul bersama dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi. Ajak tangga sholat berjamaah. Masjidnya tidak bagus, dosa. Sudah dibangunkan oleh Pemda. Berapa masjid yang dibangun? Banyak. Berapa dananya ini Pak Wali? 2,5 miliar Pak Ustaz. Duitnya dari mana? APBD. 2,5 miliar itu banyak Bapak Ibu. Kalau dibandingkan kecil 2, berenang. Dibangunkan masjid dengan apa? Kekuasaan. Kalau Ustaz Somad ada ceramah, berifahlah, bersedekahlah, bangun masjid, bangun masjid. Mari kita hitung dana terkumpul berapa? 20 juta. Cukup untuk satu tiang. Tapi dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, bisa mengeluarkan. Dari mana duitnya keluar? Dari APBD. Siapa yang menyetujuinya? Wali kota, wakil wali kota, DPR, tanda tangan. Ucapkan selamat jalan ke rumah masing-masing. Semoga selamat sampai di rumah, bertemu dan berjumpa dengan keluarga yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lereng gunung turun ke bawah, bumi menganga, lumpur-lumpur.
rata mereka dengan tanah. Gara-gara apa? Gara-gara dicabut Allah berkah sebabnya perbuatan dosa dan maksiat. Alhamdulillah, siang ini kita berkumpul bersama dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi ajak tetangga sholat berjamaah. Masjidnya tidak bagus, Pak Ustaz. Sudah dibangunkan oleh Pemda. Berapa masjid yang dibangun? Banyak. Berapa dananya ini, Pak Wali? 2,5 miliar, Pak Ustaz. Duitnya dari mana? APBD. 2,5 miliar itu banyak, Bapak Ibu. Kalau dibandingkan gaji 2, baru 6 miliar. Dibangunkan masjid dengan apa? Kekuasaan. Kalau Ustaz Somad hanya ceramah, berinfaklah, bersedekahlah, bangun masjid. Mari kita hitung dana terkumpul berapa? 20 juta. Cukup untuk satu tiang. Tapi dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, bisa mengeluarkan. Dari mana duitnya keluar? Dari APBD. Siapa yang menyetujuinya? Wali kota, wakil wali kota, DPR, tanda tangan.